sekarang seri berikutnya lho, Riki nganterin Bu Anton karo Pak Anton karo Valen itu ke rumah emaknya. Ya, kita ikut sampai ke sana. Nanti ning kono wis disiapkan makan siang kan. Rumah berikut miskinnya ya. Ah, Antri. Gitu. Biar enggak ya. Ketangan. Ya wis ngono ae lho Riki. Kok karo mamihan kae nek ngono kuwi pasti ora. Mamihan wong lemah lembut iki. Alah. Nek iki lemah atos ya. Mungkin lo ke. Aku kerapak, ora lemah termanan. Wah, telok. Kowe nek rana-rana aku ra iso. Aku anek panjeran rupuk 100.000 iki sesuk ning ngurus anu putus manan. Oh, oke, okay, siap. Aku bawang goreng ya, Rizal. Bawang lu, Mbak Guna. Anak ini kan apa? Lu ada yang keseruannya harus gak maknya? Keren, ada omayu gini. Bapaknya tiada harus, tiada maknya. Tapi berak-berak kan penak rezeki ini upah. Tapi bisa ditumbuhin. Pos kali. Dengi mesti kirimi pokari ngono wae. Lah kae terus jasa gendut tok mbok bengi. Terus tirit-tirit apa mah kon ngirimi nek sak gendut. Nah, wis. Anu sudah saya lipat 3 kemarin. Terima kasih ya. Oke, sami-sami. Mami yang suka terbaik. Eh mau, Pak emak-paknya. Dengi ini kok terasa tenggorokan. Nggih. Lah rezeki ora kemana. Oh, jeng rezeki neng. Niku obat apa Bu Wanto? Naruh di kaya seperti permen obat. Pokoke dimut ngene iki. Kalau niki kalae wis gampang. Wah, lagi sing kendang jahe. Hah? Jahe kangge tenggorokan. Jahe. Engko terus aja mbok-mbok terus lho kuwi. Obat kuwi. Wis rasa rewel, berhubung aku ke bahasa Tionghoa ra kon maca panapi. Pacane napa wingi? Pacane apa kok pacane ngono kuwi jenenge pelecehan ngono. Maksude wong ora iso maca ya sing pinter tak kon maca tak kon. Nek nek entek dikongkon njaluk maneh. Wala. Ah berarti nek entek aku tak kon nggone pelecehan ngono. Makasih mamian. Nggih mamian. Maksude dikongkon jenenge. Anu buloro-lorone nek iki diredang, terus iki dimot, nggih, dimot iki. Aja pakku kok pengen kemot ten. Iki dong lumpuk kabeh. Jadi suasanane seru ngono kae. Mergo enek tamu agung ya lho. Nah, ono. Eh, iki ya padha karo mimpi ya marah-marah buat kok kok iso ketemu. Biasane komen-komen kok. Hmm. Ya, ora rupaku wis ora watak-watak ngiri. Ya. Oh, kene Akmal. Nenek Salsa, Mama Salsa. Salsa ini kabur. Salsa ini subscribe. Salsa ini kaya ini Asoka Dengi. Sebelahnya kayak Bu Anton kayak. Ini sebentar lagi kita mau pulang. Terus sampai mampir ngguni Bang DJ. Di hari DJ katanya sakit. Tadi Asoka sih Bero Saloni. Oh, tapi ini ngomong di telepon saya loh, Pak. Pengen cepat-cepat apa ngono? Pak Hanapi, Megani Asoka Dengi mau rasa cepat-cepat. Lemarinya apa enak? Oh, ngono ya kulkase apa enak ya? Kulkase kok es teh akar es teh suwi cilik. Nah, ora enek es boneka aku ya bingung. Ya wis lho. Ngono ae wis. Iki wis tekan minggu ini maknya, wis keseruan terjadi, sudah makan ki ya bisa-bisa karena makan nih. Tapi ada jalan, besok-besok, nggak ngajak cepet-cepet ke rumah belonjo. Oh. Enak-enak besok di salam katun teman, Gusti tansah paring berkah. Amin.
Men cepek lo sing penting iki. Salah saiki wayahe potong rambut. Oh, anu diujel-ujel kuwi jenenge toning. Rebas, uyel-uyel. Darah mas cucu aku ya pengen disemoting. Ya iya 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 iya. Bu mampir nang omahe maknya. Halo, Mbak. Garga. Mas Cucu, ga, Mas Cucu mangan enak lali aku, ga. Ndak kuwi aku roti. Beli bebek soalnya kuwi. Kuwi seru, Mas Cucu. Halo, aku wis kenal. Wes kenal. Meh, Mama cucu. Cucu DJ awake panas rambut delok ora adem kok. Halo, glowing-nya di sini. Assalamualaikum. Ditunggu di rumah maknya. Pamer berkat. Di pasir apa ning ijir? Ijir apa nggih, Pak? Dengan segala pertimbangan aku oleh cerita ning awakku bahwa urung iso nuruti kepinginanku sing rono karo kepinginane Mbah Uti ning rono ya ora jane pengen ra koyo nak rono ora urung iso nuruti apa ora gelem nampa ngono aku iki gelem nampa kok aja ngono aja juli to kok aku seneng ditekani Mihan gua napi teman-temane seneng aku tapi jadi nganu kan apa jenenge yo sibuke dhewe iki lho otoritasnya dekne urung full 100% urung full ya ya wis dimaklumi ya Mbak Uti jadi iki tak serah ana kene wae rezekine nggo Aris manis alhamdulillah karo nggo Mbah Darmi ya mengko awakmu nemoni Mbah Darmi kaya sing diceritakno Pak Han oke siap aja lali ndongakno Mbah Uti sehat seger waras tetap berbahagia Mbak Uti. Oh, oke, siap. Ya. Tak kena apa tak incengno. Yo dino, mian masa diincengno yo kecut. Yo. Makasih Mbak Uti, semoga sehat selalu, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Mbak Uti sekali lagi. Bahagia jangan lupa. Bahagia selalu Mbak Uti seperti aku. Bahagia selalu, enggak pernah sedih. Jangan lupa dengan Mami Han. Oh iya, jangan lupa. Aku juga berterima kasih Mami Han sama Kohan Api yang sudah mengasih ini juga kepada saya. Amanah, mengasih amanah ke saya, Yumi Han. Iya, nenek tak ingat nonton kompensi. Tiga nonton ini. Kan si Dunia aku sedih. Ini. Ngono, terus apa nih diisi nonton ini? Nenek ini hammer ya, kira-kira mereka di mana? Iki sing Mbah Darmi.
Alhamdulillah Mbak Dami nggih angsal rezeki makanya nggih tak amanane nggih tak sampaikan kalian Mbak Dami nggih. Kok jatuh serenorno, aduh mamian, dek mau kecegelong mamian. Aku buah kecer neng di, ngono kayak biasa nih mbak. Enda. Mengko langsung dari sini nih ke besok langsung aku ke rumah Mbak Dami langsung menyampaikan amanah ini dari mamian dan Mbak Uti. Pokoknya sekarang kirim video ya. Siap. Apa sih yang enggak buat mamihan? Cie kayak nih. Pret. Mamihan cie. Mamihan cie. Mamihan orangnya baik loh. Makasih mamihan. Baru tahu ya kalau mamihan itu orangnya baik. Baru tahu. Tak kira mamihan dulu itu orangnya enggak ramah. Aku takut. Tapi kok bareng dari sini-sini kok malah enak diajak ngobrol keibuan ngono. Jadi aku senang maafkan aku ya kadang aku kurang aja. Ya. Selalu terus-menerus kurang aja. Astagfirullahalazim. Sejahate padahal sing kurang kadang ngono kuwi sing kurang apa lho sing kadang ngerese julit lho ambek aku mami. Ngerese. Lah iya kadang kok menuduh. Wah, tapi gak harus manis sih. Kok menuduh orang rese loh. Ya enggak lah, semua kan bercanda ya mamian ya. Iya. Jangan lupa bahagia Mbak Uti.